Pemirsa, selanjutnya musim kemarau berkepanjangan ini membuat kekeringan melanda permukiman warga di Kampung Cibogo, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tidak ayal, Mama langsung berburu ataupun menyerbu truk bantuan air bersih yang telah lama dinanti. Mama warga Kampung Cibogo, Desa Lagadar, Kecamatan Margasih ini tidak sabar untuk mengisi ember-ember kosong mereka dari truk bantuan air bersih ini. Sebab kekeringan telah melanda kampung mereka sejak 3 bulan yang lalu. Sumber air yang selama ini menjadi penopang kebutuhan sehari-hari menyusut akibat musim kemarau yang panjang. Salah satu warga mengungkap jika tidak ada bantuan, ia harus merogoh kocek untuk membeli air bersih. Air bersih itu ia dan keluarganya gunakan untuk kebutuhan dasar sehari-hari seperti mandi, memasak, hingga cuci piring. Karenanya warga sangat menanti bantuan air bersih agar mereka tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli air setiap harinya. Tiga bulan. Ya. Dampaknya gimana bu keluarga bu? Ya dampaknya pak sangat kering ya, kebetulan gak susah, gak ada air, paling gak air beli. Kalau beli itu mas 4 kompor tuh 6.000 buat cuci piring lah pak. Buat...